indukan super. Ya. Ini tadi bobotnya 902, Mas. 902 ya, buat biasa, 9 kental lebih. 9 kental lebih. 3 pasang ya, Mas ya. Kualnya 3 pasang. 4 rampas ini. Oh, udah rampas. Ini kan termasuk super, Pak ya. Dari yang lainnya saya lihat yang paling super, Pak. Ini jenisnya tadi simental ya. Simental. Yang hasil lembu WR the best for super layer. Itu teman-teman kita ikutin sendiri. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman tanah Indonesia. Kali ini saya berkesempatan di Bondowoso, teman-teman. Ini di daerah Tamanan, Puskeswan Tamanan. Ini kita melihat penimbangan di salah satu tempat yang disediakan oleh panitia kontes. Jadi di sini ada berapa tempat keswan? Ada 4 atau sampai 8 karena mematuhi dari protokol kesehatan untuk tidak membuat kerumunan. Nah, ini nanti penimbangannya ada di beberapa tempat. Jadi ini salah satunya di Tamanan, Keswan Tamanan, teman-teman. Tadi sudah berlangsung penimbangannya. Ini kita berada di Dukungan sama Pedetan. Ini kita nanti tanya-tanya sama salah satu peserta kontestan dari kontes ternak Bondowoso 2020 New Normal. Saya sini bersama Mas Febri. Nah, ini admin dari KPSBI Bondowoso, Mas ya? Iya, Mas. Ini ketemu langsung ini sama Mas Febri. Di sampingnya ada Mas Idris. Nah, ini pemilik akunnya, adminnya Dunia Sapi ya. Channel Dunia Sapi, teman-teman. Silakan nanti Mas Idris dari kemarin karena ini ada beberapa tempat Mas Idris ya, karena siap, mematuhi siap. Protokol kesehatan, Pak ya. Ini Bondowoso itu dibagi 4 keswan, Mas. Jadi gitu. Diantaranya ada keswan besuk, tapen. Kemarin besuk dan tapen udah selesai. Nah, saat ini dilakukan di keswan tamanan dan selanjutnya nanti siang jam 1 dilakukan di keswan Jurajami. Jurajami yang terakhir. Nah, karena apa ya, kontes sebenarnya ini gimana, Mas, gak dilaksanakan, Mas. Oh, cuman gitu. Karena partisipasi dari peternak di Bondowoso antusiasnya tinggi, Mas ya, makanya agak ada ini apa istilahnya, acara kontesnya pun juga unik, Mas, gak dilaksanakan di suatu tempat melainkan di masing-masing keswan. Dan nantinya setelah juara mungkin besok ya, Mas ya, seremonialnya di lapangan Tegalampel. Nah, besok akan dilaksanakan di sana untuk para juaranya. Seperti itu, Mas. Oke, siap. Terima kasih, Mas Idris, informasinya. Berarti itu di lapangan, Mas ya, seremonialnya. Di lapangan, Mas. Sekar Putih. Dan itu sapi yang sudah pasti juara. Ya, sudah juara. Calon-calon sudah juara, nanti berkumpul di sana, teman-teman. Jadi masih ada kesempatan, Mas ya, untuk hari besok tanggal 30 September 2020. Ini dekatnya Mas Febri di Tegal. Ya, betul. Oke, Mas Febri, Mas Idris, terima kasih banyak. Oke, teman-teman, jangan lupa di kunjungi juga di channelnya Mas Idris. Tadi kita bisa ini pada saling sambung silaturahmi dan tuker subscriber. Siap itu. Oke, teman-teman, kita lanjut tanya nanti sama pemilik itu, teman-teman. Super. Nah, nanti kita langsung tanya sama indukan pemiliknya. Iya. Yang pas kan rampas. Oh, hampir rampas. Oke, teman-teman. Kita langsung bertemu sama Bapak Yunus selaku pemilik, Pak ya. Iya. Kontestan asalnya dari mana, Pak? Tamanan. Tamanan, tamannya mana? Sumber Kemuning. Desa Sumber Kemuning, Tamanan. Ini Bapak Yunus. Bapak Yunus ya. Pemilik ini, teman-teman. Kita sebut ya. Berapa tahun, Pak? Umurnya? Umur 4 tahun jalan. 4 tahun jalan. Kalau poilnya sudah berapa, Pak? Poilnya sudah rampas. Sudah rampas ya? Semuanya rampas. Sudah poil. Sudah rampas, teman-teman. Jadi poilnya sudah rampas. Giginya berarti habis semuanya. Sudah beranak berapa kali, Pak? Baru 3 ini. Baru 3 kali. Ini posisinya bunting ya? Bunting 6. Bunting 6 bulan.
Tadi berarti selain ditimbang, diukur sama dipalpasi Pak ya. Iya. Dicek kebuntingannya. Oke, bunting 6 teman-teman. Udah pernah ikut kontes berapa kali Pak? Satu kali, tapi dulu masih belum bunting. Masih belum bunting, berarti calon indukan. Calon. Sudah dapat nomor Pak? Sudah juara. Masih belum. Baru sekarang. Baru saat ini Pak ya. Ya semoga Pak, ini bobotnya tadi 900 ya. Amin. Semoga dapat ini Pak, nomor dan juara. Ya, kita doakan Pak ya. Amin. Ya. Ini Pak, ini kan termasuk super Pak ya. Dari yang lainnya saya lihat ini paling super Pak. Ini jenisnya tadi di metal ya. Gunting 6. Seumpama Pak ini ya, ada teman-teman dari subscriber dari YouTube Amin Tanina Indonesia, ada yang minat untuk diteruskan atau dipelihara lagi? Sementara masih dipelihara. Masih dipelihara. Kalau ada harga yang cocok gimana Pak? Ya bisa. Bisa ya? Oke. Minta nomornya saya sendiri. Bisa. Boleh disebutkan Pak nomornya? 085 236 963. Oke teman-teman, siapa tahu Bapak Yunus ini nanti berubah pikiran untuk dilepas, monggo nanti ditawar sendiri. Yang penting nanti kalau harganya cocok, serba ya. Sama ini dilepas lah insya Allah. Iya Pak ya, ini sudah bunting 6 bulan ya, 6 jalan. Oke mungkin gitu Pak Yunus, semoga lancar Pak nanti. Amin. Seremonial tanggal 30 ya, Sekar Putih. Oke Pak, mungkin yang terbaik untuk namanya siapa Pak? Sapinya? Centini ya. Namanya Centini teman-teman. Kelahian mulu lebih deh. Ya. Kelahian mulu lebih deh sekarang. Oh gitu. Centini. Ya. Centini. Ini masnya yang rawat juga Pak? Iya saya yang rawat ya. Dengan mas siapa Pak? Pak Tarsan. Pak Tarsan. Iya. Ini Pak Tarsan tadi Pak Yunus. Ya Pak, terima kasih Pak. Ya. Informasinya, monggo Pak. Oke. Oke Pak Yunus. Merawat ini sudah berapa mas? 4 tahun. Boleh berbagi resep mas. Kalau biasanya kan kita mainnya di penggembukan mas, di gembukan fattening itu kan comborannya pastinya beda sama ini bunti apa indukan. Kalau ini biasa-biasa aja, kalau tak kasih pakan biasa-biasa aja, combor biasa. Yang pastinya cuman kan anunya masalah kondisi. Oh kondisi ya. Soalnya takut guguran. Selain itu kan kalau terlalu gemuk juga nggak baik mas. Iya baik ya. Kalau yang diindukan berarti lebih banyak hijauan mas. Hijauan. Iya. Kalau boleh tahu mas, kalau boleh di-share sama teman-teman Tanina Indonesia, perbandingan berapa mas? Kita sharing aja mas. Iya. Saya pemula di KL. Perbandingnya 3/4. 3/4. Berarti kalau hitungan bobot badan berapa persen? Namanya konsentrat kayak gitu. Konsentratnya kalau hitungan konsentratnya paling enggak. Kalau katul ya, katul ya. Katul itu bisa 2 kilo. Itu kalau konsentratnya paling enggak setengah kilo. Setengah kilo. Cuma sedikit-sedikit sedikit aja. Iya. Ya cuma berapa persen aja Mas? Iya, 0,5 persen ya. Kalau hijauan berarti full Mas. Full. Full hijauan. Iya, full hijauan. Berarti berapa persen kan? Kali makan 60%. 60% dari bobot badan. Iya. Ini bobot badannya 900 tinggal ngalikan pada itu. Iya. Ngasih pakan. Mas, terima kasih banyak bincang-bincangnya. Semoga memberikan informasi dan bermanfaat untuk teman-teman pemula seperti saya dan teman-teman para subscriber yang belajar di dunia sapi, Mas. Di persapian kayak gitu, di komunitas pemula ya, sapi Indonesia. Semoga semakin berkembang, Mas, dan perizinnya berhasil dan menghasilkan bibit-bibit yang berkualitas dan juara lah nanti. Ya, semoga. Oke, terima kasih banyak, Mas. Kita akhiri ya. Semoga bermanfaat. Oke teman-teman, jangan lupa untuk di like, comment, dan subscribe. Oke, don't forget to like and subscribe. Amin Tanina Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini teman-teman mau loading, mau keluarkan kotoran.
Oke teman-teman, ini Centini mau loading untuk kembali ke kandang.